PSBB. Jangan diskriminasi sama masyarakat. Tolak itu sebenarnya tata kelola yang baru aja. Terus masih harus suruh pikul itu jangan gitu. Mana hak akses airnya? Mana hak airnya? Terus kalau di perumahan enggak ada masalah, di rumah harus 60 liter. Apa saya pikir teman-teman wartawan juga ini enggak diskriminasi. Dan ini satu pertanyaan saya tanya kepada pihak kepolisian, tolong Anda juga analisis. Kenapa ATB berbuat masa begini? Ini takut saya ini ATB ini siapa? Mau buat memprovokasi di Batam ini atau bagaimana? Itu pertanyaan kami kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga sedang mendalami. Ini kan sudah tidak baik, Pak. Apakah mereka tidak menghargai tatanan negara ini? Sekarang ini kan sedang pilkak, sudah masa minggu tenang ya. Mereka cari masalah. Diputusin punya masyarakat. Saya pikir ini kan sudah tidak baik. Karena ini enggak, ini Pak Polisi, kami sampaikan ke masyarakat.